Pemirsa, usai dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Brigadir J, pihak kepolisian terlihat melakukan persiapan upacara kedinasan secara mendadak pada 1 jam sebelum peti jenazah dikeluarkan. Usai dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu 27 Juli 2022, tampak dilakukan persiapan upacara kedinasan secara mendadak. Dari pantauan tim liputan JEK TV di lapangan, pada saat 1 jam sebelum peti jenazah Brigadir J keluar, para anggota Polri terlihat melakukan gladi resik upacara kedinasan secara mendadak. Ratusan personil kepolisian pun melakukan serangkaian prosesi sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Kemudian terlihat jenazah Brigadir Y dibawa dengan menggunakan ambulans. Sandi Dimas Lilis, JEK TV, melaporkan.